selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama Ustazah Fitri. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 Desember tahun 2020. Hari apa teman-teman? Hari Selasa. Pintar sekali. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini teman-teman? Alhamdulillah, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya teman-teman, bagaimana? Sudah mandi? Sudah sarapan? Yang belum mandi segera mandi ya dan sarapan. Oh iya, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah Murojaah Surat An-Nasr. Murojaah Surat An-Nasr. Kita lihat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Semoga semuanya diberi kemudahan oleh Allah. Ya teman-teman, dilaporkan ke Ustazah Fitri ya. Nah, untuk kegiatan fisik motorik pada pagi hari ini adalah berlari mengambil benda. Berlari mengambil benda. Kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Ustazah Fitri akan memberi contoh berlari memindahkan benda dari keranjang ini. Pindah Ustazah dan benar. Oke, kita lihat sama-sama ya. Datang sini. Kita berlari. Ambil satu, lari. Lagi yang kencang, kita ambil lagi. Iya, balok yang terakhir. Nah, itulah teman-teman cara memindahkan di keranjang satu dan satunya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, untuk kegiatan fonik pada pagi hari ini adalah. Nah, Ustazah punya huruf baru. Kegiatan fonik adalah Ustazah punya huruf baru. Nah, siapa tahu ini huruf apa? Ya, pintar sekali. Ini adalah huruf P. Huruf P. Nah, kita nyanyikan ya. Papa suka permen. P, P, P. Nah, satu, dua, tiga. Papa suka permen, pe pe pe. Papa suka permen, pe pe pe. Papa suka permen, pe pe pe. Pe bunyi huruf P, pe bunyi huruf P. Nah, sekarang kita raba bersama-sama huruf P-nya. Keluarkan senjatanya, celik. Kita raba ya teman-teman. Satu, dua, peh,
Satu, dua, e. Satu, dua, e. Nah, sekarang kita cari huruf P di kartu fonim. Bola. Apakah ada huruf P-nya? Bola. Oh, tidak ada, Ustazah. Nah, coba dicari lagi. Jerapah. Apakah ada huruf P-nya? Jerapah. Oh, ada. Nah, kita cari lagi yang ada huruf P-nya. Lari. Apakah ada huruf P-nya? Oh, tidak ada. Penyu. Penyu, apakah ada huruf P-nya? Ada, Ustazah. Nah, subhanallah. Teman-teman, ditunggu ya laporannya. Dikirim ke Ustazah Fitri. Mencari huruf P di kartu fonim. Nah, untuk kegiatan jurnal, tetap menggambar dan dilaporkan ke mamanya. Terus difotokan, dikirim ke Ustazah. Untuk pembiasaan pada pagi hari ini, tetap sikap peduli dan membantu orang tua. Nah, jangan lupa ya, tetap senang membantu orang tua. Juga sholat minim satu hari tiga kali. Jangan lupa ya, sholat pada pagi hari ini adalah manfaat dari domba. Manfaat dari domba. Manfaat yang pertama, domba bisa kita ambil dagingnya, bisa dimasak, dimasak menjadi gulai kambing, nah sate kambing. Dan manfaat yang kedua, kita ambil susunya. Subhanallah teman-teman, ternyata di hewan kambing atau domba susunya ini sangat besar sekali manfaatnya untuk manusia. Nah, yang ketiga, ternyata teman-teman kulit domba bisa dibuat karpet dan juga bisa dibuat jaket. Masya Allah, ternyata banyak sekali manfaatnya domba. Selain dagingnya, susunya, dan kulitnya sangat bermanfaat untuk manusia. Siapa teman-teman yang menciptakan domba? Nah, benar sekali, yang menciptakan domba itu adalah Allah. Nah, untuk kegiatan yang terakhir adalah membuat kandang domba dari stik es krim. Kegiatan yang terakhir, membuat kandang domba dari stik es krim. Kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, teman-teman, hari ini bertemu dengan Ustazah Ferry. Ada yang ingat tema kita apa? Iya, tema kita hari ini adalah aneka binatang ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ustazah Ferry akan mengajak teman-teman untuk membuat kandang domba dari stik es krim. Bagaimana ya caranya? Yuk, langsung saja ya teman-teman. Nah, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu ya teman-teman. Alat dan bahannya adalah ada stik es krim dengan 3 warna. Selanjutnya ada lem. Dan yang ketiga ada lembar kertas yang ada gambar domba. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat kandang domba dengan 3 pola. Bagaimana itu 3 pola? Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, Ustazah Ferry akan meletakkan warna merah, selanjutnya warna oranye, dan selanjutnya adalah warna hijau. Nah, teman-teman,
teman-teman bisa melakukan yang sama seperti ini sampai terakhir ya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan warna stick es krim yang ada di rumah. Setelah itu kira-kira warna apa? Iya benar, warna merah, lalu warna oranye, dan yang terakhir adalah warna hijau. Benar. Setelah ini warna apa teman-teman? Iya benar, warna merah, lalu warna oranye, dan selanjutnya adalah warna hijau. Nah setelah ini warna apa teman-teman? Iya benar, warna merah, lalu warna oranye, dan yang terakhir adalah warna hijau. Nah setelah ini, setelah sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa memberikan lem pada stick es krim satu-satu ya. Kita berikan lem secukupnya, tidak banyak-banyak. Kita ratakan sampai stick es krim. Nah kalau sudah merata seperti ini teman-teman, kita tempelkan di kertasnya. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama pada semua stick es krim ini ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, Ustazah Ferry sudah jadi. Teman-teman bisa mencobanya ya. Alhamdulillah teman-teman, kandangnya Ustazah Ferry sudah jadi. Teman-teman silakan membuat kandang domba di rumah bersama Ayah atau Bunda ya. Selamat mencoba teman-teman. Teman-teman, demikian sapaan dari Ustazah Fitri. Semoga dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa ditunggu laporannya dikirim ke Ustazah Fitri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.